sedang apa, Nak? Saya lagi memikirkan sekolah saya, Bu. Emangnya ada apa dengan sekolah kamu? Saya ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, SMA atau SMK. Insya Allah, jika memang Ibu memiliki biaya yang cukup, kamu akan Ibu sekolahkan seperti teman-teman kamu yang lain, ya, Nak? Bu. Iya, Nak, ada apa? Saya ingin berjualan saja, Bu. Jangan, Nak. Jika Ibu masih bisa membiayai kamu, Ibu saja yang melihatkan hidup kamu. Tidak, Bu. Saya ingin berjualan. Tidak. Ibu aja yang akan menyekolahkan kamu sampai lulus, Nak. Cantik, ganteng. Sini nih, Mama mau tanya. Kapan sih kalian pembagian surat kelulusan di sekolah? Besok, Ma. Mama udah daftarin kalian ke sekolah terfavorit. Ini beneran, Ma. Wah, asik. Serius, Ma. Makasih ya, Ma. Iya, sayang. Ini anak aku juga udah aku daftarin di sekolah terfavorit. Serius, Ma. Kita juga. Iya, dong. Bu, pamit ya. Saya mau berangkat ke sekolah. Iya, Nak. Semoga kamu lulus dan bisa berbakti untuk negara, ya, Nak. Amin. Hati-hati, ya, Nak. Iya, Bu. Segar. Thank you.
belakang dulu, Bu. Ibu ada apa datang ke sini? Ya maaf Bu, ganggu. Saya melihat anak Ibu sedang berjualan di sekolah. Apakah dia tidak sekolah? Tidak Bu, dia sudah lama tidak bersekolah karena faktor biaya. Apa Bu dia ada berkeinginan untuk sekolah Bu? Ada Bu. Jika Ibu mengizinkan, saya ingin menyekolahkan Budi. Masalah biaya biar saya menanggung Bu. Alhamdulillah. Nak, ibu guru ini ingin kamu bersekolah kembali, nak. Serius, Bu? Iya, nak. Makasih, Ibu. Sama-sama. Es segar. Es. Budi, lu gak capek apa jalan terus? Tidak. Udah lah, gue mau pulang dulu. Dinda, kenapa sih? Kan lu suka ya sama Budi? Iya, Bang. Single. Dinda, tungguin. Lu gak sekolah. Aku sekarang mau sekolah. Bisa kita bikin di rumahku. Bukan kecanggu di rumah. Budi yang lagi sekolah. Serius? Serius. Wah, alhamdulillah. Iya. Aku ada temennya. Aku balik dulu ya, Bud. Iya. Es segar. Assalamualaikum. Hei, waalaikumsalam, Nak. Gimana jalannya? Alhamdulillah, Bu, jalanku habis. Laris? Iya. Oh iya, Nak, Ibu mau ngasih tahu kamu. Besok Ibu dapat bantuan BLT dari Pak RT ke kecamatan. Kamu mau ikut nganterin Ibu? Oh iya, Bu. Besok kamu pakai baju yang rapi ya, Nak, antar Ibu ke kecamatan. Siap. Yaudah, Nak, ayo masuk, Nak. Iya. Hei Bud, kamu lagi apa di sini? Sandy bikin kaget aja. Aku lagi nganter Ibu, nggak sengaja lihat kalian lagi latihan di lapangan. Gimana Bud, kamu besok serius masuk sekolah? Iya nih, pasti bohong ya, biar kamu nggak diejek teman-teman lagi. Iya serius, besok aku sekolah. Budi, ngapain lo di sini? Jalan juga lo? Enggak, Din. Aku, Dinda, lo perlu bantu aku enggak? Boleh tuh. Oke, gue jadi duluan ya. Dadah, Budi. Pamit ya, saya mau acara pramuka di lapangan kecamatan ya, Bu. Ya, semangat ya, Nak. Semoga sukses dan lancar. Ibu doakan. Kayak bocah aja ya, masih diantar. Iya nih, Budi. Hei, Bud, kamu sekolah juga? Iya nih, ternyata Budi nggak bohong. Yuk, kita bareng. Stop, Ibu. Kok lu sekolah juga? Iya, Bu. Eh, apaan sih kalian? Udah, yuk, kita berangkat aja. Budi sudah nunggu.
sih. Tolong, ya. Ini mau pagi, mau ngapain, mau pagi. Iya. Eh, Budi. Lu jadi pembaca undang-undang. Insya Allah dia bisa, Din. Bismillah aja. Udah. Oh, iya. Udah ada lagi. Yap, grek. Pancasila. Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mampukan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh karena itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Masyarakatku. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membukakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Budi masih memiliki harga diri dan pendidikan yang ingin dia capai. Budi hanya